Kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Segala yang ada lebih dalam.
Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul tentang gaya hidup memuji dan menyembah. Terdapat di dalam Markus 14 ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Konteks dari ayat yang baru kita baca terjadi saat Yesus sedang merayakan Paskah. Seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, setiap orang Yahudi harus merayakan hari-hari raya yang ditulis di dalam Taurat. Nyanyian pujian yang dimaksud di ayat ini besar kemungkinan adalah nyanyian yang diambil dari Mazmur 113 dan Mazmur 118. Ayat-ayat dalam Mazmur tersebut penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dua ayat yang terkenal dan sering dinyanyikan orang Yahudi dalam perayaan hari raya adalah Mazmur 113 ayat yang ke-7 dan Mazmur 118 ayat yang ke-5. Sehingga memang Mazmur-Mazmur ini menjadi bagian tradisi pujian orang Yahudi dalam menyambut hari-hari raya mereka. Gaya hidup itu berlangsung di tingkat individu, kelompok, dan budaya yang lebih luas. Pengaruhnya timbal balik, maksudnya ialah individu bisa mempengaruhi kelompok, kelompok bisa mempengaruhi budaya setempat. Atau mungkin sebaliknya, budaya setempat bisa mempengaruhi kelompok dan individu-individu di tempat tersebut. Contoh yang paling mudah adalah budaya Indonesia, khususnya di level pemimpin bangsa. Mereka sering memakai peci hitam dalam acara kenegaraan. Pemicu budaya ini adalah Soekarno, bapak bangsa Indonesia. Ia mempengaruhi kelompok orang di sekitarnya dan kini menjadi budaya nasional, setidaknya di jajaran eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, ada orang-orang yang mengubah gaya hidup mereka karena kelompok di mana mereka bergabung dan budaya tempat tersebut. Misalnya, Amerika Serikat itu ketika mereka menyebutkan nama di depan atau nama pertama mereka, itu menunjukkan keakraban mereka. Sebenarnya gaya hidup adalah sesuatu yang kompleks. Ia terdiri dari perilaku, pilihan, dan pola yang ditunjukkan seseorang. Dan hal itu mempengaruhi kesejahteraannya dalam hidup. Perilaku yang berulang kemudian menjadi suatu kebiasaan. Kita bisa melihat di dalam Alkitab ditunjukkan tokoh-tokoh seperti Ayub, Daud, dan juga Daniel. Kebiasaan yang dilakukan seseorang menghasilkan suatu pola. Pola ini membentuk karakter yang nampak dari seseorang. Seorang Kristen, pengikut Yesus yang sejati, harapannya memiliki gaya hidup yang baik, sehingga membentuk kelompok orang percaya yang baik. Pada akhirnya, yang diharapkan terbentuk budaya yang mencerminkan karakter ilahi. Seorang Kristen harusnya mengadopsi gaya hidup Kristus. Hal ini mengenai gaya hidup memuji dan menyembah. Juga sudah menjadi ciri-ciri orang percaya dari masa ke masa dalam Alkitab. Mulai dari masa keluarnya Israel dari Mesir, sampai masa kesesakan pemazmur. Dan pada masa Yesus bersama-sama murid-muridnya, sampai kepada masa Paulus menderita karena nama Yesus. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah bagian gaya hidup orang percaya. Memiliki gaya hidup memuji dan menyembah bukanlah sekedar untuk memuaskan pengalaman subjektif kita dalam ibadah sebagai pengikut Kristus. Namun dengan memiliki gaya hidup memuji dan menyembah akan membangkitkan semangat yang lemah. Itu yang pertama. Di dalam Mazmur 42 ayat ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Dan yang kedua, ketika kita memiliki gaya hidup memuji dan menyembah, akan melihat dari sudut pandang Allah di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Yang ketiga, ketika kita memiliki gaya hidup memuji dan menyembah, akan merasakan campur tangan Tuhan dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Terdapat di dalam Mazmur 27 ayat ke-4.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat keenam, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku, dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorai-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita selalu dalam kehidupan kita, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita mau memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan, supaya orang-orang bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk sepanjang hari ini. Kita amini firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Biarlah hidup kami memiliki hidup yang takut akan Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Dan nama-Mu dibesarkan, nama-Mu dipuji, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, hingga malam. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami, melindungi kami, taruh berkat di atas kami, supaya sepanjang hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akhiri renungan singkat di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.